Siang Pak, Pak Imran nih. Iya, Pak. Oh, Pak Imran, saya Dion Pak. Dion, aduh, aku maaf boleh duduk ya Pak ya. Boleh ngobrol-ngobrol. Iya. Mas Dion, Mas. Iya. Ya. Pak Imran, aduh, gimana kabar Pak? Sehat ya Pak. Baik. Aku enakan manggil Abang aja ya. Abang Imran ya. Udah lama dari tadi Bang di sini Bang. Bar. Oh. Bang, aku langsung aja Bang. Aku diutus oleh kantor aku Bang. Apa tuh? Untuk ketemu abang, aku sudah coba ke rumah abang di Cibubur ya bang ya. Untuk nagih sedikit pertanggungjawaban kewajiban abang terhadap bank kita. Apa tuh? Kartu kredit abang itu bang. Perasaan gua nggak pernah pakai kartu kredit ya. Tapi informasi dari kantor diminta begitu bang. Makanya aku sudah coba cari abang sampai ke rumah. Sudah semingguan bahkan dari 2 minggu lalu pun udah minta kita coba data-data abang. Betul. Sampai kita cari abang. Gitu loh bang. Gitu. Iya makanya gua bingung juga sih. Mau bayar nih bayar gimana gitu loh gua. Udah coba. Iya. Mau bayar bayar gimana coba? Mau bayar bayar gimana? Kita gini bang. Sebenarnya sampai kita juga minta data, ya kan, abang seperti apa, bagaimana, terus kita. Nah, cuma ternyata kan sampai kita pas ketika bawa data itu ke rumah abang, itu pun abangnya nggak ada tempat. Abang katanya sempat ke Tulehu, betul ya? Enggak, saya ada kok. Enggak, saya ada abang, kok. Ya, aku tanya ke tetangga abang. Kalau merasa gua salah, ya. Itu gua akan bertanggung jawab. Ya, tapi selama ini gua nggak pernah gua pakai kartu kredit, ya. Terus. Apa yang gua harus bertanggung jawab? Bener. Sekarang kalau lu mau, ya. Sekarang gua mau bayar. Sekarang kalau gua enggak punya duit, apa ya? Terus lalu sekarang lu bawa kantor polisi gua siap. Itu aja. Bang, ini kan sekarang kita keluargaan, masih kita persuasif. Kalau represif bukan gini kan bang caranya bang. Kalau kita mau pidanakan masih jauh bang. Lah, kalau si anaknya kalau niat saya nggak baik, ampunnya dosa lah dia ini bang. Saya kabur dong. Iya betul. Nah, itu dia. Dari pihak kantor sudah menyangka kan abang ini kemana? Orang sudah diutus 1-2 orang diutus untuk cari abang, abang nggak ada. Bagaimana bang? Abang di Cibuburnya nanti bisa nanti ikut kita ke kantor juga nggak bang biar menjelaskan semua. Mau ke kantor polisi kayak mau ke kantor gua ikut. Oke. Okay, kantor okay. Kamu. Tapi gini bang, kalau bisa bang hari ini juga kita selesaikan. Iya nggak apa-apa. Ayo. Itu 75 juta itu dibayarkan. 75 juta satu miliar gua bayar kalau bisa. Ayo jalan. Nih denger dulu bang, abang kita pengen nih sekarang kalau bisa abang kalau bisa sudah sekarang serahkan aja cek aja. Sini, bang. Cek aja biar beres. Itu gua kalau gua rasa gua salah ya gua nggak bakalan gua ikut bang kantor itu pasti punya administratif sih lah makanya pasti semua sudah diurus nih kayak gitu nggak mungkin kita diutus sampai orang 1-2 orang ikut abang udah, nyari ya, abang tuh satu orang kita bang kita. Iya makanya ikut gua kalau mau baik gua ikut gua mau ke Cibubur mau nggak abang segitu. Bikin sulit kita acara lah bang maaf pak ini kita lagi ada di kantor tolong hargai teman-teman hargai tamu-tamu di sini bang Iban ya. Tolong Bang Irfan juga, Bang Irfan dari tadi direkam tuh Bang Irfan. Kan ada di Kampion gokil, lihat tuh. Lihat. Gimana ada teman-teman. Gua udah. Utang gua di mana? Gua udah 75 juta utang gua. Kampion gokil banget lagi. Panik banget lah 75 juta, gila kan? Yang genut gak ketawa-ketawa lagi. Pasang badang ini lah, gue bilang ini apa-apaan, gue bilang gokil nih, benar-benar.